pasien dalam keadaan yang baik, stabil, sehingga kita pertimbangkan untuk boleh dilanjutkan perawatan di rumah dan kontrol ke poliklinik atau ke rawat jalan. Selama perawatan 24 hari ini sudah menjalani operasi sebanyak 5 kali. Salah satunya adalah operasi penanaman kulit dan hasilnya alhamdulillah bagus, berhasil 100% sehingga sudah tidak didapatkan luka lagi pada adik Aprisal.